Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada petang ini dalam satu majlis yang tentu sekali berdasarkan pada riak tadi dan semangat yang berkobar-kobar, satu majlis yang sangat dinanti-nantikan oleh semua. Jadi Datuk Noor ni memanglah dari awal lagi mencadangkan pada saya dan kerajaan supaya lesen taksi ini diberi terus kepada individu. Dan saya menyambut baik cadangan ini dan bersetuju atas cadangan ini kerana kita telah berlaku adil kepada tuan-tuan sekalian. Yang kedua, kita nak usahakan supaya perkhidmatan taksi Malaysia menjadi satu perkhidmatan yang bertaraf dunia, insya-Allah. Jadi, terima kasih. Teruskan semangat ini. Bukan saja dalam dewan ini, di luar dewan, bila bercakap dengan pelanggan dan juga bila sampai masanya, jangan lupa kerajaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.